Rohis tuh biasanya ya keagamaan, suka apa, ceramah-ceramah di masjid, suka ngaji di masjid. Ya itu. Mas, tahu nggak sih Rohis apa? Nggak tahu. Itu yang organisasi yang menaungi kita maksudnya juga Islam jadi di sini. Mas, tahu nggak Rohis apa sih? Rohis itu ya mengenai tentang agama dengan orang yang dia anut, dengan agamanya dia yang dia anut sendiri. Masih mas ya? Ya. Ah dia. Mas, tahu nggak sih apa itu Rohis? Ya, menurut saya Rohis itu ya apa organisasi di kampus atau mungkin itu ada di tiap fakultas untuk mewadahi kegiatan yang bersifat keislaman. Apa sih yang mbak tahu ya, terkait Rohis? Ya, Rohis itu kan ya sebuah organisasi ya yang mengatasnamakan akidah Islamnya dalam menjalankan visi misinya. Mbak, mau nanya dong, apa sih yang mbak tahu tentang Rohis? Rohis itu perwakilan Islami ya. Yang setahu saya itu tentang kegiatan yang tentang Islami itu ada mentoring, kesilikon juga, terus kegiatan-kegiatan yang berbau tentang keislamian. Tahu nggak sih Rohis itu apa? Yang saya tahu sih dia cewek-cewek ya. Terus jilbabnya itu panjang-panjang. Sari kan. Makasih mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Tirto Tomo selaku Ketua Senat Mahasiswa Undip tahun 2016. Berbicara tentang kampus tidak lepas dari budaya mahasiswa dan pemahaman yang berkembang di kampus Undip pada saat ini, di mana budaya-budaya konsumerisme, hedonisme, foya-foya itu sangat tumbuh subur di kampus Undip pada saat ini. Dan juga pemahaman-pemahaman berkaitan dengan ateis, LGBT itu juga mungkin sedang hot di Undip pada saat ini. Dan untuk menanggulangi dan mengimbangi hal tersebut, Rohis merupakan jawaban yang paling tepat, kawan-kawan. Di mana yang pertama, Rohis adalah tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi insan yang lebih baik. Di mana di Rohis semua kita semua saling bersaudara satu sama lain. Lalu yang kedua, Rohis adalah tempat berkumpulnya kita untuk belajar. Belajar betapa indahnya Islam dan betapa paripurnanya Islam, kawan-kawan. Dan yang terakhir, formula yang cukup simpel bagi kalian yang ingin belajar di kampus di tahun ini. Tinggalkanlah segala hal yang membuat kamu jauh dari Allah. Lalu, ikutilah segala hal yang mendekatkan kamu kepada Allah SWT. Maka kita bangga jadi orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Syafiq, tahun ini diamanahkan menjadi Mahasiswa Insani 2016. Kenapa kita harus bangga menjadi Rohis? Diibaratkan jika kita berada di sebuah perusahaan, di mana di perusahaan itu kita bangga dengan pekerjaan kita, kita suka dengan pekerjaan kita, maka kerja kita akan maksimal dan hasilnya akan memuaskan. Begitu pula jika kita berada di lembaga rohani Islam. Dan bagaimana caranya kita mengekspresikan rasa bangga kita menjadi anak Rohis? Bukan hanya dengan memakai jaket lembaga, bukan hanya dengan memakai atribut-atribut lainnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkarya sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Aku bangga jadi Rohis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfiqar Hamid dari Al-Fatih Remaja Masjid Kampus Undip. Berbicara tentang Rohis, tentu berbicara juga tentang kehidupan. Berbicara tentang kehidupan, berbicara juga tentang lautan, di mana
dalam kehidupan kita memiliki tujuan. Di lautan pun kita memiliki tujuan. Namun di balik tujuan itu terdapat banyak rintangan. Di kehidupan ada rintangan, di lautan juga ada rintangan. Baik ombak yang besar, angin badai yang kencang, kemudian ada juga binatang-binatang laut yang saling bersahutan. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah alat, sebuah wadah yang bisa membawa kita menuju tujuan itu. Dan Rohis adalah salah satu alat yang baik untuk mencapai tujuan. Tujuan hidup kita apa? Menuju Tuhan. Insya Allah, dengan Rohis kita bisa senantiasa menuju Tuhan. Itulah yang bisa kita banggakan dari Rohis. Kita bangga jadi Rohis. Bangga jadi Rohis. Allahu Akbar.